Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Roso di manapun berada, bisa jumpa lagi untuk menyapa, berbagi pengetahuan, berbagi manfaat, dan untuk saling mendoakan. Terima kasih yang sudah like, sudah gabung sub dengan subscribe-nya dan komentarnya. Insya Allah nanti tak balas lagi ya. Dan terima kasih yang sudah kasih masukan, supportnya dan doanya pada konten Kang Roso. Mata-mata memang untuk berbagi, kita untuk saling ya berbagi apa sih yang manfaat lah ya, yang baik-baik dan yang pengetahuan untuk kita terus belajar, juga untuk saling mendoakan. Oke, pada kali ini Kang Roso akan menampilkan beberapa keunikan, beberapa ya mungkin ada, sesuai dengan tradisi yang ada di Indonesia, kaitannya tradisi Nahdiyin yang selalu dijalankan. Kita mungkin sudah mafhum ya, artinya nah ini contohnya, salah satu itu tahlilan, habis tahlilan yang isinya kita ngirimkan doa Al-Fatihah kepada siapa-siapa, zikir, wirid, baca Al-Quran, dan gak lupa habis selesai dikasih berkat. Itu dia berkatnya, macam-macam, ada yang khas tradisional ya, yang biasa makan ya kuehnya, ada beras macam-macam. Pada saat ini Kang Roso akan menampilkan beberapa video yang kaitannya keunikan warga Nahdiyin merayakan untuk tahlilan, entah syukuran, entah apa ya. Ada yang ya kayak biasanya aja, ada yang pakai galon, ada yang pakai ember besar, dan ada yang pakai uang macam-macam itu. Itu yang unik di hanya ada di warga NU aja, tidak ada di Indonesia. Jadi kita simak, tonton video berikut ini yang akan Kang Roso sajikan. Terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa mengingatkan pada kita bagaimana kiranya warga NU dalam meramaikan siarnya walaupun dengan acara tahlilan itu sendiri. Kita simak video berikut ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila al-khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.